Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di part sebelumnya kita sudah mengenal secara singkat lokasi sekolah Binaher, di part 2 ini kita bakal ajak kamu untuk keliling sekolah Binaher dan lihat ada fasilitas apa aja ya di sini. Yuk ikutin terus. Gedung BinakheirSchool yang terletak di Jalan Setu Baru memiliki 4 lantai. Setelah melewati gerbang utama, kamu akan disambut oleh lapangan basket. Kemudian, saat memasuki area lantai pertama, kamu akan melihat lobi dengan pemandangan mural di dinding pintu masuk. Biasanya, guru, siswa, bahkan sampai orang tua siswa suka banget loh foto di depan mural yang Instagramable ini. Sebagai sarana pendukung pembelajaran, setiap ruang kelas, baik SD maupun SMP, sudah dilengkapi AC dan proyektor. Semua lorong di sekolah Binaher adalah hotspot area. Bahkan, di setiap ruang kelas SMP sudah disediakan hotspot area karena intensnya penggunaan laptop oleh siswa SMP sebagai sarana pembelajaran. Tidak hanya sampai di situ saja, di setiap area sekolah Binaher juga terpantau langsung oleh CCTV selama 24 jam. Fasilitas toilet bersih dan nyaman juga akan kamu temukan di sekolah ini. Jadi, kamu nggak perlu risau lagi kalau mau ke toilet. Mau tahu lengkapnya fasilitas apa aja sih yang ada di BinakheirSchool? Yuk, kita cek! Thank you.